Terminal Tirtona Adi, Terminal Kartasura ke Palur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahva Gallery. Oke, di kesempatan kali ini ya, ini hari Ahad ya, tanggal 16 Juni tahun 2024. Saya berada di Terminal Kartosuro. Ini tepatnya di depan haltenya ya, halte BST atau Batik Solo Trans ya, di daerah Kartosuro atau tepatnya di Terminal Kartosuro. Nah, rencananya sih akan ngetrip tipis ya, nyobain BST koridor 4 ya. Jadi koridor 4 itu dari Kartosuro menuju ke Palur kan gitu ya. Nah, saya akan berhenti nanti di Tirtonadi. Jadi kita trip untuk kali ini dari Terminal Kartosuro menuju ke Terminal Tirtonadi. Ini ya untuk BST. Nanti kita tanya dulu ya untuk koridor 4 nunggunya di mana dan caranya gimana. Seperti itu ya. Pak, Mas, kalau untuk yang koridor 4 tuh di mana? Mau ke Tirtonadi? Ya. BST di ya. Sini. Oh iya. Ininya beli atau beli tiket atau gimana? Ini atau bisa atau pakai e-money bisa. Bisa. Oh iya, siap, siap. Berarti langsung nge-tap aja. Oh iya, siap. Berarti nunggunya di sini, guys. Nah, kita nunggu di sini nanti untuk yang koridor 4 BST tujuan Tirtonadi ya, seperti itu. BST koridor 4 tuh ini ya. Nah, Terminal Tirtonadi, Terminal Kartasura ke Palur. Di mana ininya? Oh iya, siap. Nah, masuk lewat sini ya. Nanti kita coba ini dulu ya. Oh, di nah, tinggal ngetap di sini. Terima kasih. Udah. Oke, tinggal ke sini ya. Tarifnya 3.700, Masya Allah. Seperti ini ya. Kalau di Bogor ini persis bis kita ya. Nah, ini BST koridor 4. Terminal Tirtonadi, Terminal Kartosuro ke Terminal Palur. Nah, nanti saya akan turun di Terminal Tirtonadi. Jadi trip kali ini Terminal Kartosuro ke Terminal Tirtonadi dengan BST koridor 4 ya. Di depannya tadi seperti tadi, jadi pembayarannya itu bisa dengan QRIS, bisa dengan e-money ya, seperti itu di sini ya. Nah, kalau di Bogor tuh persis Transpakuan ya bis kita. Oke, kita akan coba ya untuk trip pendek
dari Terminal Kartosuro menuju ke Terminal Tirtonadi dengan BST Batik Solo Trans koridor 4. Kita tinggalkan ya halte BST Terminal Kartosuro. Ini dari sini jam 6 tepat nih. Jam 6 tepat dari Terminal Kartosuro. Pak, kalau sampai Tirtonadi berarti sekitar berapa menit atau berapa ini? Setengah jam. Setengah jam nyampe sana ya. Jadi dari Kartosuro itu sampai ke Terminal Tirtonadi setengah jam. Izin, ada berapa stasiun, Pak? Berapa ini halte, Pak? Sampai ke sana, sampai ke Tirtonadi itu. Berapa halte? Iya, kalau dari sini. Ayo, Pak. Berarti sebelum ke Palur kan, Pak ya? Kalau Tirtonadi itu tengah-tengah. Oh iya. Sih. Nah, ini. Nah, dari arah Palur menuju Kartosuronya. Keduanya ya, RS Karima Utama. Jadi sampai ke terminal Tirtonadi itu tadi kalau dari Pak Sopir infonya itu kurang lebih sekitar 20 halte. Nah, ini bisa dilihat juga di ini di apa namanya? Nah, ada di sini info terkait ada berapa haltenya ya. Nah, ini kita di koridor 4. Stasiun berikutnya itu halte Luwes. Barusan kita tinggalkan halte Luwes. Kemudian halte berikutnya itu Klegen Barat. Nah, jadi seperti itu ya. Di setiap halte yang sudah disiapkan nanti BST ini akan berhenti untuk menaikkan penumpang. Nah, tadi kurang lebih ada 20 halte ya sampai Tirtonadi itu dari Terminal Kartosuronya. Ini karena hari Ahad mungkin ya, jadi jalanan masih lengang ya. Alhamdulillah. Dan ini juga mungkin ada sebagian sih yang sedang sholat id juga mungkin ya. Biarpun memang yang ditetapkan pemerintah itu besok ya. Nah, ini halte berikutnya. Nah, seperti ini ya halte. Dilengkapi untuk pegangan tangan yang di atas. Nah, kalau misalnya penuh mungkin ya tempat duduk penuh, jadi pada berdiri dengan pegangan di sana ada tiang-tiang penyangganya ya. Nah, ini masuk tadi dari pintu ini ya, masuk dari pintu ini kemudian kita ngetap bisa pakai uang elektronik ya atau QRIS. Cukup murah ya, dari Terminal Kartosuro ke Tirtonadi itu tadi ngetik ininya hanya 3.700.
700. Ini halte Alana ya. Kurang lebih 30 menit ya. 30 menit. Pak, makasih banyak ya, Pak. Ya, siap, Bapak. Makasih ya. Oke, tiba di Tirtonadi ya dengan menggunakan bis PST. Oke, kata salam.